Saat ini saya berada di atas trotoar baru di samping Ram Barat JIS. Ini Ram Barat JIS. JIS-nya sendiri ada di depan sana. Jakarta Internasional Stadium. Di sebelah kanan trotoar ini adalah jalan Danau Sunter Barat yang mengarah ke JIS, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ada di seberang jalan itu yang gedungnya warna kacanya warna biru tinggi ya. Nah, bangunan kuning di seberang sana itu adalah Rukan Nusantara. Ya, jadi buat teman-teman yang familiar dengan daerah ini, ya tentu mengenal ya gedung-gedung yang ada di sekitar sini. Yang ingin saya tunjukkan sore ini adalah taman di tengah trotoar. Jadi trotoar ini terdiri dari trotoar kiri dan trotoar kanan. Ya. Paling kanan itu sudah ditanami bunga bougainvil. Sudah ditanami bunga bougainvil di pinggir jalan, juga di pinggir trotoar yang sebelah kanan. Nah, yang tengah ini ke sana, ke arah halte Transjakarta JIS, itu belum ada tumbuhan bunga di tamannya ini, taman yang di tengah. Baru ditanami pohon tabebuya. Nah, tapi saya lihat di sebelah sana, jadi ini masih belum ditanami yang ini, ke belakang sana belum ditanami. Tapi mulai dari sini ya, ke ujung sana sudah ditanami tumbuhan bunga bougainvil ini. Dan di sebelah kiri ini sudah dihamparkan tanah yang nantinya juga akan ditanami. Kemarin waktu saya meliput di sini baru sebagian ya yang dihamparkan tanah. Baru sampai di sekitar sini kira-kira ya. Kemarin baru sebagian, tapi ini sekarang sudah dihamparkan tanah sampai ke ujung sana. Ya, jadi ini undakan menuju kolong Ram Barat JIS atau menuju Taman JIS.
kita lihat ya, seperti ini. Jadi ini trotoar yang sebelah kiri, samping kirinya sudah dihamparkan tanah, yang di tengah ini sudah ditanami bunga bougainville. Sudah sampai ke ujung ini ya, yang banyak motor-motor parkir itu. Nah, kita lihat sebentar perkembangan pembuatan halte pinggir jalan. Ini halte pinggir jalan atau halte non BRT. Sudah dibuka pembungkus dindingnya, ini pembungkus dinding yang ada merek-mereknya ini. Sudah dibuka sehingga sudah kelihatan warna dindingnya. Motifnya kotak-kotak, warnanya muda ya, warna abu-abu muda ini ya. Dinding sebelah sana juga sudah dibuka penutupnya. Atas ada lampu, lampunya ada dua, satu di sini, satu di sebelah sini. Ya, ini tinggal nanti ditambah bangku ya, biasanya ada bangku untuk duduk penumpang ya, calon penumpang bus yang berhenti di halte pinggir jalan ini biasanya adalah mini trans, bus tanggung, bus Transjakarta yang tanggung ukurannya, itu disebut mini trans. Saya akan balik lagi lewat trotoar yang ini tadi ya. Ya, jadi ini sudah ditanami taman yang di tengah ini dengan bunga bougainville. Paling kanan juga sudah ditanami, sedangkan yang sebelah kiri ini baru dihamparkan tanah. Ada banyak anggota Polri di situ karena di ujung sana di bawah kolong Rambaradjis itu ada pos polisi. Kemarin saya sudah videokan pos polisi yang ada di situ, di kolong Rambaradjis. Ini banyak motor parkir di sini, mungkin ini motor-motor milik polisi ya. Nah, jadi sampai di sini ini bunga bougainville yang sudah ditanam sampai di sini. Begitu juga dengan tanah yang sudah dihamparkan itu sampai di sini. Kesananya itu sudah trotoar utuh, nggak ada taman di tengah, nggak ada taman di pinggir juga. Juga nggak ada ini, nggak ada
taman atau undakan yang terbuka, sudah ditutup dengan trotoar itu di situ. Jadi undakan yang sebelah sana itu sudah tertutup semua. Undakan yang masih terbuka itu dihamparkan tanah seperti ini. Ini pos polisi ya. Pos polisi yang kemarin sudah saya videokan. Ya, kalau perlu bantuan polisi, hubungi nomor atau call center 110. Saya sudah sampai di pertigaan Jalan Danau Sunter Barat. Ini dengan Jalan Sunter Permai Raya. Jalanan yang dari kanan itu ke sebelah kiri melewati kolong Rambarat JIS sampai ke rel kereta api. Ini ramai sekali. Ramai sekali di sini. Lebih ramai daripada kemarin. Motor-motor yang parkir. Ambulans mitra keluarga. Begitu dulu ya laporan pandangan mata sore ini dari pertigaan Jalan Danau Sunter Barat dengan Jalan Sunter Permai Raya di seberang JIS Jakarta International Stadium.